Di video ini gue mau ngebahas tentang gitar sama recording sama cover juga. Jadi alat yang dibutuhin itu pertama komputer minimal Corsair Duo. Terus lu pake laptop juga bisa, atau laptop atau komputer. Terus sama sound card itu buat input sama output audionya. Sound cardnya gue saranin jangan yang murahan. Terus jangan pakai USB Guitar Link, jangan. Itu hasil gue udah pernah nyoba nerima data mixingan dari USB Guitar Link dan hasil outputnya nggak bagus banget. Jadi harus lu pakai sound card yang ya standar kayak M Audio gitu. Terus kayak Focusrite dan lain-lain. Kalau gue sendiri gue pakai Focusrite 2i4. Jadi gue nyaranin mending lu pakai Focusrite, bagus sih. Harganya juga nggak terlalu mahal-mahal banget gitu. Terus lu butuh kabel. Kabelnya jangan yang murahan. Jadi kabelnya seenggaknya ya beli yang di toko musik ya, jangan di toko listrik, di toko musik misalnya kayak yang harga 250-300 ke atas itu udah oke sih biasanya. Sama gitar pastinya. Gitar sama bass sama mic. Nah, gitar ini yang paling harus diperhatiin banget itu pickup-nya. Jangan sampai output dari gitarnya itu masuk ke sound card, ke komputernya itu noise, jangan sampai banget. Jadi harus bersih. Jadi mau pakai gitar murah pun enggak apa-apa, yang penting hasil outputnya tuh jernih, enggak noise sama sekali. Jadi merek gitarnya terserah, mau merek pakai gitar yang 1 jutaan atau 2 juta yang atau yang mahal sekalian, yang penting enggak noise aja dari output gitarnya. Terus bassnya juga gitu sama, yang penting nggak noise. Sama juga dengan mic-nya, kalau bisa gue saranin pakai yang ya 1,5 juta ke atas lah, jangan yang murahan, soalnya kalau yang murahan kualitasnya kurang bagus. Gue sering nerima yang kayak mic 800 ribuan, terus pas gue mixing wah parah banget, beda banget gitu sama yang hasil mic yang 1,5 ke atas. Mendingan kalau bisa mic lu mahalin, misal kayak mic yang 3 jutaan bagus gitu. Terus tinggal monitor. Nah sekarang speaker monitornya kan tergantung kebutuhan lu. Lu mau sekalian lu mixing juga itunya hasil rekaman lu, atau lu cuma mau recording aja. Kalau mau recording aja, gue saranin mendingan pakai speaker apa adanya. Misalnya kayak lu pakai Simbada atau speaker apa yang jelas yang frekuensi bassnya kedengeran sama frekuensi high-nya kedengeran, itu nggak apa-apa. Itu buat tracking aja. Cuma kalau lu untuk mixing, lu harus pakai speaker flat. Nah flat gitu. Kalau selalu mixing nggak pakai speaker flat, pakai speaker Simbada, ya hasilnya mungkin bagus di speaker Simbada yang punya lu doang. Pas lu dengar di mobil atau dengar di speaker lain nggak bagus. Tapi kalau di speaker flat, lu mixing di speaker flat, kedengaran bagus di speaker flat, kemungkinan besar harusnya sih di semua speaker bagus, di speaker mobil bagus, di speaker yang lain-lain bagus gitu harusnya. Jadi tergantung kebutuhan lu. Terserah lu mau sekalian di mixing atau lu cuman rekaman doang gitu. Selain speaker, setelah itu baru softwarenya lu bisa pakai Cubase. Gue pakai Cubase 5. Kalau gue sendiri ya pakai Cubase 5. Nah lu terserah, lu bisa pakai Cubase, Pro Tools, Reaper, Studio One, banyak gitu. Jadi banyak pilihannya, ya cocok-cocokan aja. Kalau gue sendiri sih gue pakai Cubase 5, udah nyaman banget. Itu DAW-nya jatuhnya. Terus untuk bikin drum MIDI, ya kalau lu masih belum bisa main drum asli dengan pas, dengan metronomnya, pukulan lu dengan pas, terus belum punya alatnya, belum punya atau belum mampu nyewa studio yang bagus untuk drum, ya banyak faktor kalau untuk take drum live yang bagus ya. Jadi kalau lu belum nyanggupin untuk itu, mendingan lu pakai MIDI. Nah kalau untuk MIDI, kalau untuk sekedar tracking doang, rekaman doang, lu bisa pakai Easy Drummer aja. Nggak usah yang macam-macam, Easy Drummer aja. Itu kalau lu untuk tracking ya, misalnya lu mixing sama orang lain, nah lu cukup pakai Easy Drummer aja, cukup gitu. Terus bassnya lu bisa pakai bass asli lu, bass instrumen asli ya, dimainan asli. Atau gue saranin sih ya, untuk genre yang metalcore atau yang
ya yang deathcore gitu macam-macam itu easycore lebih bagus bassnya MIDI sih, lebih lu nggak repot ngeditnya, terus soundnya lebih bersih ntar, tergantung ya itu tergantung sih yang pemixing ya, kalau dia bisa ngedapetin sound yang bagus ya hasil MIDI bass lu bisa bagus gitu. Ya gue saranin kalau untuk tracking, kalau lu belum punya bass bagus dan main lu masih berantakan main bassnya, mendingan gue saranin mendingan bass MIDI gitu. Nah kalau gitar lu memang harus asli mainnya, ya itu tadi yang penting nggak noise hasil hasil output dari gitarnya, dan main main gitarnya lu nggak acak-acakan, harus rapi gitu, harus rapi. Terus setelah lu ngetek gitar kalau bisa lu edit lagi gitu, misalnya lu ngedep, nah itu lu pasin sama beat-beatnya, lu potong-potong, lu pasin noise-nya, lu angin segala macam, pokoknya lu rapihin jadi yang si pemixingnya udah tinggal nge-mixing doang gitu. Bass MIDI lu pakai apa aja, yang penting bunyi bass MIDI-nya bisa bunyi gitu, apa aja bebas gitu. Untuk gitar tuh lu bisa pakai Gitarik itu ya, ampli simulasinya itu lu bisa pakai Gitarik, Amplitude dan banyak lagi. Tapi yang paling pasaran banget yang paling sering dipakai Gitarik sama Amplitude. Nah, itu terserah lu memakai yang mana aja. Yang penting outputnya tuh direct-nya yang kerekam, yang clean-nya, data clean-nya. Jadi nanti yang lu kirim ke misal lu mixing sama orang lain ya, itu software plugin gitarnya tadi lu matiin, lu kirim yang data benar-benar direct-nya. Jangan ada data yang distorsinya, data yang direct-nya. Jadi nanti sound gitarnya bisa dipilihin sama yang mixing gitu. Kalau vokal yang pasti tuh hasil hasil output dari mic-nya ke komputer harus bersih sama. Semua instrumen harus bersih. Nah, yang pasti kalau vokal itu aja yang pasti. Sama nyanyinya, terus perhatiin posisi posisi mulut sama mic gitu. Kalau bisa stabil terus. Nah, misalnya ini mic-nya begini. Ya pokoknya harus stabil lurus gitu. Jangan miring. Nah, jangan miring dari mic. Harus lurus gitu. Jangan terlalu jauh banget. Ntar kalau terlalu jauh ruangannya bunyi ruangannya masuk. Agak repot juga pas mixing. Nah, kalau bisa jaraknya standar aja. Maksudnya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Nah, terus posisinya harus stabil. Jangan pindah kadang ke pinggir, kadang ya kadang ke pinggir sini gitu, harus di tengah gitu. Stabil. Terus kalau take vokal di rumah sendiri harus diperhatiin ruangannya. Kalau bisa lantai sama ubin tuh ditutupin pakai selimut gitu. Pakai selimut ya, pakai busa atau segala macam, intinya biar enggak menggema ruangannya. Jadi hasil rekaman hasil take vokalnya bisa bersih, enggak ada bunyi ruangannya, roomnya. Kalau lu ada tambahan kayak string, loop dan lain-lain, lu bisa bikin, lu download kayak Massive tuh, nama plugin-nya Massive tuh lu download, atau banyak sih sebenarnya. Iya. Atau lu bisa bikin di Fruity Loop juga bisa, itu tinggal lu masukin ntar. Kalau bisa MIDI-nya lu simpan data MIDI-nya. Jadi kan biasanya tuh kalau orang bikin di Fruity Loop tuh dirender ke wave kan, habis itu MIDI-nya dihapus. Jangan, wave-nya tetap lu simpan, MIDI-nya tetap lu simpan. Sekarang kita hitung modal, budgetnya. Budgetnya yang gue bilang, alat yang gue bilang tadi. Komputer biasanya sih setiap rumah, komputer atau laptop ya, komputer atau laptop biasanya setiap rumah tuh ada ya, biasanya untuk belajar atau untuk bikin tugas kuliah atau sekolah kan. Nah, sound card ini yang Focusrite 2,24 itu harganya sekitar 2,6 gitu kalau nggak salah ya. Gue beli 2,4 kalau nggak salah dulu. Ya sekitar 2,6 lah. Terus 2,6 ini buat bayangannya sih ya. Mic anggap aja beliin 2 juta. Terus bass ya kalau lu nggak mau beli bisa MIDI atau bisa pinjem bass temen lu gitu. Gitar mungkin lu punya gitar listrik atau gitar mungkin gitaris, atau kalau enggak lu bisa pinjem atau lu beli gitu. Yang pasti yang pasti harus lu punya banget sound card ya. Sound card sama komputer tadi. Sama kabel yang bagus. Ya. Mic. Nah, mic yang paling penting banget mic. Mic harus jangan ecek-ecek, sound card jangan ecek-ecek, kabel jangan ecek-ecek. Kalau gitar mungkin bisa diakalin sih, yang penting enggak noise aja. Gitar enggak usah mahal-mahal. Gue barusan cuma ngebahas tentang alat yang dibutuhin untuk recording di rumah. Ada beberapa orang yang nanya, yang bilang atau yang nanya ya, wah lu cover mulu, bikin lagu sendiri dong. Nah, di channel YouTube gue, ya lu bisa cek YouTube gue, ada karya solo gitar gue, terus
di band, dari band gue juga ada karyanya, itu lagu ciptaan sendiri, The Rain Dreamland. Lo bisa cari lihat di Facebook atau di YouTube gue juga ada, atau di Reverb Nation ada. Nah, jadi kalau bisa sih lo sebelum ngomong bikin lagu ciptaan dong, jangan cover mulu. Kalau bisa lo cari tahu dulu. Terus ada yang bilang, wah nggak kreatif nih cover-cover mulu. Nah sekarang sebenarnya nggak cover itu sama kayak bikin lagu sendiri. Contoh, maksudnya gini, yang gue pergunain pas ke cover itu gue cuma make irama vokalnya dari lagu aslinya aja. Musiknya kan 100% gue yang rombak kan gitu kan. Nah itu sama aja kayak gue punya lagu tapi cuman baru genjreng-genjreng gitarnya doang sama nada vokal sama kayak gitu. Cuma bedanya kalau cover irama vokalnya udah ada, gue tinggal ngaresmen musik dari awal nol. Nah bedanya kalau sama lagu ciptaan benar-benar irama vokalnya gue bikin dari nol sama musiknya gue bikin dari nol. Itu bedanya. Jadi sebenarnya cover yang kayak yang udah gue lakuin sebenarnya nggak segampang yang lo kira sebenarnya. Misalnya lo pengen cover lagunya Jika Tempat 8 misalnya, nah ya lo coba aja jajal gimana caranya ngebikin lagu Jika Tempat 8 itu ke versi rock, tapi nggak aransemennya tuh nggak pasaran kayak cuma tuk 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 tuk, terus gitarnya cuma yang kayak, nah itu kalau gitu sih bukannya ngeremehin, tapi kalau cuma begitu doang aransemennya tuk 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 tuk, terus sama nyanyi mungkin semua lagu bisa di coverin ya. Nah yang susah itu gimana caranya ngebikin aransemen yang nggak terlalu ketebak dan nggak pasaran gitu ya, nggak terlalu ketebak yang maksud gue ya kayak tuk 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 sama gitar cuma. Nah itu kan ketebak banget. Nah gimana caranya bikin aransemen itu yang nggak terlalu ketebak dan nggak pasaran? Nah itu yang susah. Kalau lo nggak percaya silakan dicoba ngecover lagu siapa, lo upload ya, kalau lo ngerasa itu berhasil berarti lo udah keren gitu. Ya tadi ngebahas cover itu sama dengan ngaransemen ulang gitu. Jadi bukan ngejiplak asli lagu, aransemen 100%, aransemen si lagu aslinya 100%, enggak. Gue cuman make yang dari lagu aslinya itu irama vokal sama melodi, tema melodinya dari lagu aslinya. Misalnya kayak gue ngoverin lagu Virgon kan ada melodinya. Nah itu jangan dihilangin karena itu udah karakter dari lagu aslinya gitu. Jadi gimana caranya melodi itu lu pake tapi lu bikin ke versi rock. Kalau gue versi rock kan, lu mungkin bikin versi punk atau versi metal, terserah, jelas tema melodi itu harus ada gitu. Kalau menurut gue pribadi, lu wawasan musik lu harus cukup luas. Jadi lu harus ngedengerin kayak, harus suka, maksudnya jangan benci sama EDM atau metal atau jazz atau dangdut atau segala macam, lo harus ngedengerin. Jadi biar pas lo bikin lagu tuh bukan cuman punk doang, jadi lo bisa masukin di punk itu ada unsur rada ngejazznya atau EDM-nya gitu ya. Maksud gue intinya lo harus banyak referensi musik kalau untuk cover atau aransemen lagu ciptaan sendiri atau cover lagu orang. Itu intinya memperkaya wawasan referensi musik lo gitu. Semakin banyak referensi musik lo, semakin ya semakin mantep lah, atau nggak ketebak sama orang aransemen musik lo gitu. Ada yang bilang, wah gitarnya lebay nih atau drummernya lebay isiannya. Gue pribadi sih, misalnya nih gue nggak cover lagu, terus misalnya nih lagunya gue bikin simple banget, gitarnya drumnya gue bikin simple banget, jadi kesannya tuh di lagu itu kayak nggak ada yang istimewa gitu, jadi kayak lurus flat biasa aja. Menurut gue membosankan aja gitu kalau nggak ada yang sesuatu yang rada kayak spesial lah gitu di gitu, entah gitarnya, entah drumnya, entah vokalnya, pokoknya kita bikin unik aja. Kalau itu kalau buat gue sendiri ya, tapi kalau misalnya lu ngaransemen mau lu bikin simple ya terserah lu, itu kan ibaratnya itu ide lu kan, opini lu, itu terserah lu. Nyetel gitar yang pasti kalau biar akurat itu pakai tuner. Tuner misalnya kayak tuner yang ada di gitar kayak gini, kayak gini yang dari sini nih, atau tuner yang dijepit juga bisa, atau tuner yang
di pedal juga bisa, atau pakai tuner yang di HP kayak gini. Itu download aja, lo download, kelihatan nggak sih? Nah gini, kelihatan tuh E gitu. Nah itu tinggal putar. Intinya pakai tuner itu lebih pasti dan lebih ya lebih akurat gitu. Misalnya lo untuk recording, gue saranin sih lebih bagus pakai tuner. Kalau untuk recording jangan sosokan pakai feeling gitu pas lagi recording, jangan. Mendingan pakai tuner, udah pasti 100% nggak bakalan salah. Soalnya kalau fals dikit di recording itu nggak enak pastinya kan. Jadi kalau pas rekaman lebih bagus dianjurin pakai tuner. Kalau sekarang misalnya nggak ada tuner, nah lu bisa nyocokin pakai piano. Entar lo pakai piano bisa, pakai piano misalnya lu samain nada E tung sini E gimana, nah, itu pakai piano. Misalnya nggak ada piano, nggak ada tuner, tapi lu ada lagu lain, nah lu misalnya udah tahu lagu, kunci lagu itu misalnya dari E misalnya, nah lu samain ini salah satunya nih, lu play lagunya terus samain lu gini, pakai sama salah satunya aja tuh, pakai sama nada E nya nah pas udah sama tuh ntar senar duanya bisa lu setel sendiri, yang penting ada patokan satu nada gitu, satu di satu senar ini ada patokan. Cara nyetel yang untuk senar berikutnya bisa pakai harmonik gini. Nah kalau gitu udah sama, terus kayak gini, nah gitu harmonik ini coba lihat harmonik di senar 2 senar 1 deh, senar 1 fret 7, senar 2 fret 5, nah harus sama. Terus senar 4 fret 9, senar 2 fret 7, terus senar 4 fret 5, senar 3 fret 7, terus senar 5 fret 5, senar 4 fret 7, terus senar senar 6 fret 5, senar 7 fret senar 7, senar 5, senar 6 fret 5, senar 5 fret 6 gitu. Coba lu coba aja, itu cukup akurat sih misalnya enggak ada tuner. Ada juga yang nanya gimana pola latihan gitar yang bagus. Kalau gue sendiri sih lebih milih mastering satu teknik dulu, kalau udah lulus baru ke teknik berikutnya. Jadi ibaratnya kayak sekolah, misalnya lu baru misalnya lagi belajar matematik, nah lu masih di bab 2 gitu. Nah, lu belum lulus di bab 2, lu jangan lanjut dulu ke bab berikutnya. Lebih bagus lu masterin dulu di bab itu baru lu maju. Nah, itu sama kayak gitar. Misalnya lu lagi masih belajar tentang picking. Kalau menurut gua mendingan lu fokus ke itu dulu, lancarin banget ya. Kalau udah lancar dan lu udah bisa lancar di speed yang lumayan agak cepet dikit ya. Nah misalnya udah lumayan lancar, lu baru lanjut ke teknik berikutnya. Entah itu tekniknya nyambungnya ke legato atau ke arpeggio atau ke tapping atau dan segala macam. Ya intinya lu masterin satu teknik gitu. Jangan lu pickingnya belum lancar, terus lu sambungin ke arpeggio-nya gak lancar, lah sambung lagi ke legato, akhirnya lu main gitar lu gak beres gitu. Lebih bagus lu masterin satu-satu teknik. Terus ada juga yang nanya sehari itu berapa lama latihan gitarnya. Ya kalau jawaban gue sih semakin lama semakin bagus. Kalau lo bisa sehari kayak 7 jam, 9 jam atau gitu, lebih bagus gitu. Ibaratnya lo semakin lama latihan sehari, semakin cepat jagonya gitu ibaratnya. Semakin sedikit lo latihan seharinya bisa cuma setengah jam atau sejam, semakin lama harusnya lo bisa dalam waktu 6 bulan lo bisa jago gitu. Ya kalau cuma latihan setengah jam atau sejam, lo bisa mungkin setahun atau dua tahun gitu. Nah, jadi kalau gue sendiri sih pola latihannya,
Kalau dulu ya, dulu gue teratur banget sih. Sekarang udah gue agak jarang main gitar. Kalau dulu gue SMA sampai 2011-2012 gitu, gue latihannya sehari ditotalin bisa 8 jam ada kali bisa. Tapi enggak dari jam 12 sampai jam 8, enggak. Kayak pagi ini bangun, misalnya bangun terus fingering dulu sekitar sejam atau 2 jam. Terus ntar sore lagi sekitar sejam atau 2 jam lagi. Terus ntar maghriban atau agak malaman dikit latihan lagi. Terus ntar tengah malamnya latihan lagi. Jadi intinya sehari itu kalau ditotalin sekitar 8 jam ada gitu. Yang penting latihannya lu harus sabar banget. Sabar, itu kuncinya banget, sabar. Jangan buru-buru, misalnya lu masih belum bersih latihan yang begini, ada yang gimana, begini aja. Lu harus bener-bener petikan setiap nadanya itu harus jelas. Harus jelas banget, misalnya, harus bulat. Jangan jangan kayak gitu, itu jangan lu terusin. Jangan asal cepet, gak bersih, jangan. Biar pelan, lu pelan aja gak apa-apa. Yang penting bersih, sabar yang penting. Sabar, terus ya, lu ulang terus sekitar ya terserah lu berapa jam sehari, selama mungkin lebih bagus. Yang penting sabar, disiplin ya, terus sama rutin gitu. Sebenarnya awalnya banget gue cuman untuk ngebikin solo gitar doang. Sebenarnya awalnya banget untuk ngebikin solo gitar, bukan untuk recording umum. Terus akhirnya pas gue tinggal di Kebayoran Lama, di Kebayoran Lama awalnya sih itu 2008 akhir, abis itu terus di awal 2009 ada band tetangga, mungkin lah ya dari teman-teman ya, tetangga dia band metal, akhirnya dia rekaman sama gue. Itu tanpa gue ngajak, dia yang sendiri yang pengen, akhirnya dia rekaman sama gue, dan itu klien pertama gue. Akhirnya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, akhirnya lumayan banyak juga yang rekaman sama gue. Terus akhirnya gue ngeputusin buat, ya kenapa gak gue buka recordingan aja gitu kan. Terus ya gue seriusin di recording, tapi tetap aja promonya paling gue dulu di Kaskus doang kali promonya. Itu sekitar 2011-2012 gue promo Kaskus, akhirnya gak gue promo lagi. Lebih ampuh dari mulut ke mulut sih, dari mulut ke mulut, ya sampai sekarang lah gitu. Kalau ngedalamin mixingnya sendiri, gue belajarnya banget tuh ya otodidak yang pasti, belajarnya otodidak. Gue belajarnya dari sekitar tahun 2010 kali, yang 2011 lah yang seriusnya. Dari 2011 sampai sekarang, namanya belajar gak pernah berhenti. Gue sampai sekarang, sampai tengah malam pun gue tetap belajar terus gitu. Referensi, memperkaya referensi, banyak referensi, minta saran sama orang. Itu kalau otodidak emang belajarnya ngangkat skillnya tuh emang dari saran. Kalau nggak ada saran mungkin susah majunya, terus atau kalau nggak bisa nerima saran lu susah majunya gitu. Jadi intinya gue belajar sendiri, belajar dari internet, dari YouTube, terus bisa naik itu kita harus bisa menerima saran dari orang gitu. Saran, kritik dari orang, tapi gak semua saran kita terima. Kadang ada yang sarannya ngejatuhin, saran ngawur, intinya pandai-pandai lu aja milih-milih kritik atau saran itu. Mau nanya nih, perbedaan gitaris luar sama Indo tuh kenapa gitaris luar suka share video gitar lesson, contohnya Steve dan kawan-kawan, ketimbang gitaris ternama Indonesia yang jarang buat video gitar lesson. Gue sendiri pastinya gue kurang tahu kenapa, tapi kalau kita seluruh negeri itu dia kayak dibayar atau disuruh sama suatu web atau channel YouTube atau majalah buat bikin lesson. Intinya sih kayak Steve itu dia dibayar, nih sekian lu bikin lesson di channel gue gitu, di channel Guitar World misalnya. Nah makanya gitaris seluruh negeri itu banyak lessonnya. Pasti di YouTube itu di channel-channel kayak Guitar World atau EMG atau ya channel-channel brand-brand gitar gitu. Intinya sih masalah duit sih. Misalnya kayak Steve ya, yang kayak gue bilang tadi, dia dibayar, nih lu gue bayar sekian, lu bikin lesson
di channel gue ya atau di majalah gue ya, intinya gitu. Kalau di Indonesia gue nggak tahu sama sekali, gue nggak tahu kenapa ya. Tapi cukup banyak juga sih yang nge-share lesson tips gitu di Instagram, lu cek aja coba Instagramnya gitaris-gitaris Indonesia yang jago-jago gitu. Cara nyeting sound gitar yang bener gimana? Kalau masalah sound itu sih selera ya, cuma pasti sound gitar tuh ada patokannya. Misalnya kalau sound gitar metal tuh rada gimana, ya saran gue sih mendingan lu sering-sering ngedenger band-band metal. Lu denger kayak Trivium, Metallica, dan segala macam ya, itu sound gitarnya bener-bener canggih lu denger. Nah lu sering-sering aja denger itu, ntar juga lama-lama pas lu pengen nyeting ampli, lu pasti pengen yang kayak gitu. Nah yang pasti settingan gainnya, distorsinya, lu jangan terlalu full ya, secukupnya aja. Maksudnya kayak cuma kayak 70 gitu, dari 100 lu settingnya 70 gitu atau 60. Bassnya jangan terlalu gede, middlenya jangan terlalu lu cut, jangan, dan jangan terlalu cempreng. Nah gimana caranya tuh, lu setting aja sesuai referensi lu tadi. Sejauh ini sih gue buat iseng-iseng aja. Mungkin kalau untuk cover, gue tujuan gue ini untuk nge-cover, gue nggak bikin versi baru dari lagu yang biasa lu dengerin, misal lagu terkenal apa, gue bikin versi barunya. Nah jadi lu bisa nggak denger versi lain dari lagu kesukaan atau lagu yang sering lu denger itu. Mungkin lu udah bosan denger yang versi aslinya, gue bikin versi gue sendiri, entah versi itu rock atau metal. Tujuan gue nge-cover itu sebenarnya. Terus kalau tujuan gue nge-gitar apa ya, buat senang-senang aja sih, gue juga bingung juga. Kalau tujuan gue nge-gitar lebih ke buat senang-senang sih kayaknya, buat main gitar, nggak ada tujuan lain main gitar. Terus kalau nge-band ya gue senang-senang juga, nggak terlalu gue fokusin. Jadi gue yang gue fokusin recording sama mixing, itu gue nyari duitnya dari sana. Jadi selain itu ya gue buat senang-senang aja. Yang pasti duit. Duit. Terus materi lagu lo harus benar-benar matang, harus sudah terkonsep semua gitu. Kalau bisa lebih bagus lagi, lo udah ngebikin drumnya dan midinya di laptop atau lo bikin sendiri. Jadi maksudnya itu biar isian drum itu benar-benar 100% sesuai sama isian drummer lo. Dan satu lagi keuntungannya, urutan lagu tuh lagu lu udah pasti, jadi nggak berubah-ubah. Misalnya kalau lu bikin drum midinya di studio ya, kemungkinan besar yang tadinya urutannya kayak gini jadi berubah lagi, atau isian drumnya harusnya begini jadi wah ini kayaknya kayak nggak kayak yang gue mainin biasa nih. Nah gitu, jadi di studionya lu bisa lebih fokus ke take gitar, karena take gitar cukup susah juga kan biar rapih mainnya. Terus sama take vokal itu lebih susah lagi. Itu persiapan yang harus diperhatikan menurut gue. Kalau menurut orang lain pasti beda lagi. Pickup gitar gue Yang chord ini apa ya, bawaan dari chord sih ini. Gue beli gitar ini karena gue suka pickupnya. Gue gak tahu ini merek pickupnya apaan. Nah terus ada juga yang nanya, kenapa gue sekarang jarang pakai gitar Ibanez Senar 7 juga, terus kenapa lebih sering pakai ini? Alasan pastinya karena gitar Senar 7 gue tuh pickupnya lagi noise. Jadi pas lagi rekaman tuh udah bocor, mungkin udah umurnya udah lumayan tua, mungkin udah berapa, sekitar 7 tahun udah kali itu gitar gue. Jadi mungkin gara-gara pickupnya noise, jadi gue gak mau pakai lagi karena berpengaruh kalau untuk recording noise. Jadi gue lebih milih pakai gitar ini aja.